Okey, ni lah contoh kita rectifikasi. Okey, yang atas ni lah lubang separuh. Ha, tak nampak kita sampai. Okey, yang mana dia menggunakan satu diod. Dia menggunakan satu diod. Ni adalah diod kita. Kecil ni. Ni diod eh. Ni diod. Okey, ini ialah penjana arus senadik. Jadi kita gunakan input arus senadik dan dia lalu diod dan saya offkan. Yang ini ialah kapasitor. Saya tak pasang lagi. Okey, jadi awak boleh tengok macam mana keluaran di pada osiloskop sinar katuk kita. Okey, ini OSK kita. Okey, OSK. Paparan dia kosong sebab kita off lagi. Okey, cuba kita onkan. Okey, awak nampak meter menyala menunjukkan ada arus yang lalu dan saya gunakan ni osiloskop untuk menunjukkan arus terus. Okey, yang ini kita boleh ubah posisi dia. Okey, ke kiri sikit. Okey, kalau awak tengok sikit. Nampak tak? Ini gelombang separuh. Dia ada positif, kosong, positif, kosong. Ni lah gelombang separuh. Okey, kalau kita tambahkan pula. Okey, cuba tolong pasang ni kepada kapasitor. Okey, pasang kepada sini kapasitor. Okey, pasang kapasitor. Apa yang berlaku kepada gelombang? Okey, nampak tak gelombang jadi gitu? Okey, cuba tarik balik, buka balik. Okey, ni sebelum. Ni sebelum. Okey, pasang kapasitor paling kecil. Okey, nampak? Dia dah jadi ni. Dia ada ni dia dah kurang sikit riak tadi kan? Okey, dia ada discharge kat sini. Okey. 100 mikro. Okey, nampak dia lagi kurang. Dia lebih stabil. Kedudukan dia. Okey, kalau 2200 mikrofarad. Lagi stabil. Nampak tak? Gelombang dia lebih stabil kerana dia menggunakan kapasiti yang lagi besar. Okey. Boleh eh? Okey, inilah kita ratifikasi gelombang separuh. Okey. Stop dulu, kita buat.